Langkah awal di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi adalah dengan mengenal Nabi terlebih dahulu. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, karena sebagian orang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setengah-setengah, maka yang diikuti setengah-setengah. Contoh, dia mengikuti Nabi untuk melarang orang lain melakukan kesalahan, tapi dia tidak mencontoh Nabi dalam berkata bijak dalam melarang orang. Sebagian orang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melarang orang lain dalam keburukan. Itu yang memang dicontohkan oleh Nabi. Tapi dia lupa bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus bukan sebagai orang yang menghina, bukan sebagai orang yang melaknat, bukan sebagai orang yang menjelek-jelekkan satu sama lain, tidak. Maka pengenalan kepada Nabi Muhammad SAW adalah langkah awal yang terpenting bagi seseorang yang mau sampai kepada Allah. Karena pengikutan kepada Nabi ini wajib. Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran.